Terhitung sejak awal bulan September 2023 hingga saat ini, akibat dampak dari kabut asap sedikitnya terdata sebanyak 2.429 kasus warga Batanghari terserang infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Sepekan terakhir laporan yang masuk ke Dinas Kesehatan Batanghari, terdapat 447 kasus warga menderita ISPA. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nur Jali menjelaskan, tingginya kasus ISPA disebabkan karena cuaca yang kurang sehat. Angkanya cukup tinggi mengingat cuaca yang tidak sehat akibat kabut asap yang melanda Batanghari. Sejak kabut asap yang ditiup angin akibat pembakaran hutan dan lahan, di Batanghari sedikitnya terdapat 1.429 warga Batanghari yang menderita ISPA. Kita melihat dari mulai minggu ke-34 sampai dengan minggu ke-39 ini memang terjadi peningkatan kasus dan terlaporkan atau terkonfirmasi di kami itu ada 2.429. Itu adalah yang dilaporkan dari 18 puskesmas yang ada di Batanghari. Ini karena terjadi kabut asap ini maka kasus ini semakin meningkat gitu. Kalau penyebab lain kita tidak tahu ya, karena ini hanya yang dilaporkan terkena ISPA saja gitu. Cuma ya, pada umumnya pertama ya kurangi aktivitas di luar ruangan. Kalau memang butuh sekali untuk keluar ruangan boleh, tetapi tetap menggunakan masker, ya, minum air putih yang banyak, itu jaga kondisi dengan makan makanan yang bergizi dan lain sebagainya. Nur Jali mengingatkan untuk masyarakat Kabupaten Batanghari untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan, serta menjaga kondisi tubuh selalu mengkonsumsi vitamin dan memperbanyak minum air putih. Sementara berdasarkan data Dinkes Batanghari, kasus ISPA tertinggi berada di Kecamatan Patin 24 dan Kecamatan Pacubang. Slamet Riyadi, JEK TV, melaporkan.